Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Di tengah ketidakpastian bergulirnya kompetisi akibat kondisi pandemi COVID-19, Kapten Barito Putra Rizky Rizaldi Pora hanya bisa pasrah. Mantan gelandang timnas Indonesia itu mengandalkan sisa gaji untuk menghidupi keluarganya. Kegiatannya lebih banyak dihabiskan di rumah berkumpul anak dan istri. Wabah virus corona yang membuat seluruh kompetisi sepak bola di Indonesia terhenti sangat dirasakan dampaknya oleh para pemain, tak terkecuali Kapten Barito Putra Rizky Rizaldi Pora. Saat disambangi di kediamannya Jalan AMD Besar Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, pemain berusia 31 tahun ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah berkumpul bersama keluarga. Setiap hari Pora menyibukkan diri dengan smartphone-nya, berselancar di media sosial sebagai penghilang rasa jenuh. Diakui saat ini untuk menghidupi istri dan anaknya, pria kelahiran Ternate 22 November 1989 ini hanya mengandalkan sisa gaji yang masih dibayarkan pihak klub. Ketiadaan kompetisi membuat manajemen Barito Putra hanya memberikan 25% gaji pemain. Libur kompetisi ya di rumah aja lebih banyak waktu sama keluarga. Walaupun ada main bola tapi nggak sama kayak kita biasa latihan di klub ya. Pasti dalam seminggu sekali atau dua kali main bola. Tapi lebih banyak waktu di rumah main sama anak, sama keluarga di rumah. Kendati banyak menganggur di rumah, mantan gelandang timnas merah putih ini tetap menjaga kebugaran tubuh dan kondisi fisiknya. Ia rutin bermain bola ringan dua kali dalam sepekan. Pora terus berdoa kondisi ini dapat segera berakhir dan kompetisi bisa kembali bergulir, mengingat dirinya hanya bisa mengandalkan keahlian bermain bola untuk menafkahi keluarga. Terlebih, ia baru memperpanjang kontrak kerjanya hingga 2 tahun ke depan. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan.